Gitu aku kan ya kan aku yang
Kita tunggu 3 menit lagi ya. Siap, Pak. Udah on masuk ibu nggak di mute boy nangis masuk suaranya Halo, tes. Tes. Ya, Pak. Mbak Selin, bagaimana? Apakah sudah siap? Ya, Pak, bisa. Masih kurang 2 menit lagi sih, Pak. Oke. Apa langsung boleh? Ya. Oh, berarti yang kecepatan jam saya ini. Iya. Ini nanti yang share dari saya. Mbak Selin? Mungkin dari hostnya. Oh, baik. Saya cuma, ya. Dari Pak Iwan, Pak. Siap, siap, Pak. Pak Iwan yang jadi hostnya. Siap, siap. Biar memudahkan, mungkin kalau Pak Dana tidak ada masalah di teknis juga bisa share langsung, Pak. Biar memudahkan nanti. Ya, Bapak, siap. Mungkin kalau saya kan ada kursornya bisa menunjukkan ini dan sebagainya gitu. Iya, betul, Pak. Nggih. Siap, siap, siap. Saya boleh, Pak. Nggih. Sampun saya jadikan kursor. Ini sudah jam 9. Ya, monggo, Mbak. Dimulai, Mbak. Iya, mungkin bisa dibuka ya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar kali ini. Sebelum kita memasuki acara, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, terdapat beberapa tata tertib atau protokol selama webinar berlangsung. Yang pertama, diharapkan ID screen dapat tertera dengan jelas berupa nama atau instansi yang terkait apabila diperlukan. Yang kedua, diharap untuk mengaktifkan audio mute atau mode bisu dan hanya dapat diaktifkan audionya ketika saat berbicara. Yang ketiga, dapat dianjurkan untuk mengatur posisi duduk ternyaman selama webinar berlangsung. Yang keempat, agar memastikan jaringan dalam keadaan stabil dan koneksi yang terbaik. Dan yang terakhir, dapat dianjurkan untuk menggunakan headset atau earphone. Baik, di sini saya Selin selaku MC akan memulai webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara webinar dengan tema
peluang dan tantangan membangun laboratorium kalibrasi atau uji swasta terakreditasi KAN sesuai SNI, ISO atau IEC 17025 tahun 2017 untuk mendukung layanan kesehatan di Indonesia. Hari ini Selasa 25 Agustus 2020. Memastikan seluruh aspek kehidupan manusia aman seperti tempat bekerja, penggunaan produk, transportasi, dan sebagainya adalah hal yang sangat perlu diperhatikan, utamanya oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Aspek tersebut tak terkecuali laboratorium kalibrasi. Mendapatkan pengakuan kompetensi terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan penjaminan layanan kesehatan dalam kondisi yang maksimal dan prima adalah hal yang sangat krusial. Oleh karena itu, webinar kali ini akan membahas secara lebih dalam mengenai peluang dan tantangan dalam membangun laboratorium kalibrasi atau uji swasta terakreditasi KAN sesuai ISO IEC 17025 tahun 2017 untuk membangun layanan kesehatan di Indonesia. Sebelum memasuki acara selanjutnya, ada baiknya webinar kali ini diawali dengan doa agar senantiasa diberikan kelancaran hingga akhir acara. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk itu langsung saja mungkin bisa saya serahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Ali Musyafa MSC yang merupakan Kepala Laboratorium Pengukuran Keandalan, Risiko dan Keselamatan Departemen Teknik Fisika ITS yang juga selaku moderator dalam webinar kali ini. Bapak Ali Musyafa dipersilakan. Terima kasih, saudara MC, atas kesempatannya untuk memimpin jalannya webinar pada pagi hari ini. Sebagaimana sudah disampaikan bahwa laboratorium yang saya pimpin, yaitu Laboratorium Pengukuran, Keandalan, Risiko, dan Keselamatan, pada pagi hari ini menyelenggarakan webinar yang terkait dengan yaitu peluang dan tantangan pembangunan lab kalibrasi atau lab uji swasta terakreditasikan sesuai dengan ISO 17025. Nah, pertama-tama saya sampaikan bahwa kita patut bersyukur karena berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan adalah sebuah kemestian yang menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang makin hari makin bisa menikmati kehidupan yang di alam dunia yang sebenarnya tidak terlalu lama, tapi dengan bersyukur maka kita akan menjadi hamba-hambanya yang optimis dan sekaligus akan menjadi hamba-hambanya yang produktif. Nah, jadi sebagaimana disampaikan, lab kita adalah lab baru, kebetulan saya melanjutkan dari lab yang lama. Mudah-mudahan dengan laboratorium yang baru dengan nama yang keren itu, keandalan ya, kemudian pengukuran, keandalan, risiko dan keselamatan itu bisa memberikan kontribusi kepada kita semua khususnya teknik fisika dan ITS dan juga memberikan kontribusi kepada bangsa. Jadi dengan saya dijadikan ketua di, kalau tidak salah, baru berapa bulan ini ya. Ini saya mencoba mengadakan acara-acara seperti ini. Ini adalah yang ketiga, Pak Danang. Jadi ya, mungkin Pak. Kita juga ada lagi yang nanti yang keempat, ya, kalau nggak salah tanggal 2 September. Ya. Nah, jadi mungkin agak, apa ya, mungkin penontonnya agak bosan atau memang lebih tertarik begitu ya. Yang jelas saya punya kebetulan ini Pak Danang ini jodoh ya, jadi akhir-akhir ini kontak, saya dikontak dan bisa ngobrol-ngobrol lewat WA, akhirnya bisa terselenggaranya acara ini sebuah kesempatan yang luar biasa menurut saya. Saya batin-batin saja, ternyata kok ini kolega saya yang lama ini, kebetulan pernah jadi murid saya, nyambung kelihatannya, ini luar biasa. Sebelum dimulai, saya perkenalkan dulu, ya Pak Danang ini adalah nama lengkapnya Danang Kristiyoko Legowo, STMM. Kemudian dia menyelesaikan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA itu di
Magetan, Magetan. karena beliau juga lahir di Magetan, 27 April Siapa? 1979. Saat ini dia tinggal di Villa Pamulang Blok CG1 nomor 45 Pamulang, Tangerang Selatan. Tahun 2001 ini menyelesaikan D3 Akademi Teknik Elektromedik. Kemudian tahun 2006 S1 Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November dan berikutnya adalah di Universitas Pamulang tahun 2014. Yang agak mengejutkan ini Pak Danang ini saya lihat keterlibatannya dalam pelatihan ini sudah sangat banyak sekali. Jadi pertama kali ini adalah ikut teknologi itu di ITS tahun 2004. Setelah itu ketidakpastian pengukuran di Kim Lipi. Dan seterusnya saya lihat ini ada 34 lebih ya. Kemudian juga seminar-seminar. Jadi insya Allah Pak Danang ini sudah menurut saya sudah on the track ya. Jadi ya kalau dalam hal ilmu ini memang harus begitu, harus rakus ya. Seperti disampaikan Ahmad Dhani kepada putra-putranya itu ya. Bermusik saja juga harus rakus, apalagi ini yang standarisasi yang terkait dengan kesehatan dan memang ditekuni oleh Pak Danang. Saya mau menyebutkan di dalam poster itu agak kurang serg gitu. Sebenarnya pertemuan pagi hari ini bukan hanya melihat kesempatan di laboratoriumnya, tapi juga bisa menggali nanti ke Pak Danang. Pak Danang ini juga sebagai entrepreneur menurut saya. Jadi sebagai contoh lah bahwa di antara alumni itu ternyata juga bisa berkontribusi besar dalam peluang-peluang yang memang masih bisa dibuka. Dan semuanya nanti akan disampaikan oleh Pak Danang. Nanti kalau memang dirasa waktunya masih banyak, kita bisa berdiskusi. Untuk sementara itu, perkenalan kepada Pak Danang dan sepenuhnya untuk presentasi saya berikan waktu dan kesempatan untuk Pak Danang. Monggo disilahkan Pak Danang. Baik, terima kasih Pak Ali. Mungkin langsung ini slide-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya harapkan Bapak Ibu sehat. Mungkin ada beberapa mahasiswa saya ini Pak Ali dari D4 ya. Elektromedik sama D4 Elektromedik Poltekkes, Pak. Yang dari ya. MH Tamrin juga, Pak. Ya. Ya kebetulan saya itu nyambi, Pak. Nyambi ngajar juga, Pak. Saya terus terang ketemu beliau, Pak Ali. Saya minta nomor telepon dari tante saya, ibunya Pungki, Pak. Bu Retno dari Teknik Fisika juga. Nah itu mohon nomor teleponnya Pak Ali, beliau itu suhu saya. Gitu. Terusan saya kontak Pak Ali ternyata nyambung, Pak. Terusan ada tema bagus nih, Pak Danang. Ayo kita garap. Terus terang tema ini yang membuat beliau. Anu Bapak Ibu itu yang membuat Pak Ali gitu. Mungkin langsung saja tema yang apa beliau desain itu yaitu peluang dan tantangan membangun laboratorium kalibrasi atau uji swasta terakreditasi KAN sesuai dengan SNI ISO IEC 17025 2017 untuk mendukung layanan kesehatan di Indonesia. Terus terang saya sekarang alhamdulillah sebagai salah satu komisaris Pak di PT Sinergi Kalibrasi Nusantara. Memang Sinergi Kalibrasi Nusantara baru berdiri sekitar 2018 kemarin dan alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi dari KAN dengan LK313 IDN. Tapi memang khusus alat kesehatan. Ini mungkin histori saya. Saya terus terang passion saya itu dari dulu memang senang kalibrasi. Saya bingung. Pas ada mata kuliahnya Pak Ali itu terus terang
mahasiswa teman-teman itu ketakutan. Ini kalibrasi, ini kesulitan, ini dan sebagainya. Loh, saya kok malah seneng itu, Pak. Terusan tugas akhir saya lanjutkan ke kalibrasi itu. Penentuan ketidakpastian hasil kalibrasi elektro surgery unit di BPFK Surabaya. Dan pembimbing saya memang waktu itu Dr. Insinyur Samsul Arifin MT. Terusan pengujinya kebetulan Bapak Ali sendiri. Lah, saya dibimbing eksternal itu oleh teman saya, rekan saya, D3 Elektromedik Surabaya, Saudara Rizky Dinata, sekarang di BPFK Surabaya. Yang sangat berkesan sebetulnya satu, waktu tahun 2006 itu, dari pesan dari beliau Pak Ali itu, Le, kamu besok jadi pasti jadi pengalibrator. Nah, ternyata buktinya benar. Ya, alhamdulillah, berkat beliau ini terus terang. Setelah itu, saya mengadu nasib di GMM itu Global 2008. Terusan saya kalau di GMM itu sebagai manajer teknik, belum bisa apa-apa jadi manajer teknik. Tapi saya terus apa namanya terus belajar masalah itu. 2008 sampai 2018 saya di PT Kalibramed, saya ditunjuk sebagai General Manager GM di sana. Memang menimba ilmu yang paling berat di Kalibramed, semua harus terakomodir gitu untuk General Manager itu. Harus bisa teknik, iya. Bisa manajemen, iya. Bisa mutu, iya. Ternyata saya harus, apa namanya, harus belajar lagi. Terusan saya ingin mendirikan sebuah PT namanya Sinergi Kalibrasi Nusantara. Jadi dari 2018 sampai sekarang insya Allah saya masih di SKN. Mungkin itu history dan passion saya. Jadi I love calibration. Top. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Untuk regulasi pemerintah itu sebetulnya kuat, tapi kelihatannya pemerintah belum berani menindak tegas masalah hal kalibrasi. Saya terus terang masih banyak beberapa rumah sakit mungkin di pelosok sama puskesmas di pelosok. Regulasi pemerintah yang tahu dan yang Pasal 16 ayat 1 itu peralatan medis bagaimana dimaksud harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh BPFK atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Yang dimaksud institusi pengujian fasilitas yang berwenang itu kami yang ditunjuk oleh Kemenkes. Sekarang penunjukannya dari Kemenkes. Terusan pasal 16 ayat 2 peralatan medis pada ayat 1 harus diuji dikalibrasi secara berkala oleh BPFK dan institusi pengujian yang berwenang lagi. Yang serem itu sebetulnya pasal 17, bahwa rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan bagaimana dimaksud pasal 7, 8, 9, 11, sampai 16, tidak diberikan izin mendirikan atau dicabut, tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit dengan undang-undang yang ada ini. Dan kalau menurut saya, memang pemerintah belum berani menindak tegas masalah ini. Kenapa penguji kami belum sampai Indonesia? Nanti mungkin saya jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua, regulasi lagi ya. Yang paling kuat ini sebetulnya tadi undang-undang sudah kuat banget. Ya, ini memperkuat Permenkes nomor 44 tahun 2015. Ini kehaleng ya. Tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Di pasal 2 menyebutkan bahwa pengaturan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan bertujuan untuk memberi acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan. Jadi pemerintah daerah boleh, masyarakat termasuk kami, untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Yang B, menjamin tersedianya alat kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan. Ini yang paling penting. Terusan ada persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan,
dan layak pakai di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya. Pasal 8 sudah sangat jelas bahwa pengujian dan kalibrasi alat kesehatan itu dilakukan paling tidak itu satu kali dalam satu tahun. Jadi, maaf untuk bisnis di sini itu tidak akan putus. Setiap tahun pasti ada kegiatan kalibrasi. Dalam kondisi tertentu, alat kesehatan wajib diuji atau dikalibrasi sebelum jangka waktu satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bisa dipindah ruangan, contoh untuk X-ray, semama dipindah ruangan berarti harus dikalibrasi. Ini jumlah, jenis, serta persentase rumah sakit se-Indonesia. Jadi jumlah, persentase rumah sakit se-Indonesia. Sebetulnya ini untuk peluang usaha ya untuk kalibrasi alkes, ya termasuk saya. Jadi kalau di total itu rumah sakit tok ini ada 2.925. Saya dapat sumber itu dari sirs.kemenkes.go.id ya. Nah ini sangat dahsyat sebetulnya pangsa pasarnya. Istilahnya kalau orang pengusaha itu sawahnya saya akeh. Jadi dari RSU yang sumbangsih yang gede itu ada 2.395. Yang lain memang rumah sakit khusus ya, termasuk rumah sakit bedah, rumah sakit mata, rumah sakit jiwa, rumah sakit kanker, rumah sakit kusta, ortopedi dan sebagainya. Ini peluang untuk kami sebagai pengusaha. Apalagi jumlah puskesmas se-Indonesia. Ini juga peluang untuk kami. Jadi jumlah puskesmas se-Indonesia itu total itu 9.993 per 31 Desember 2018. Saya dapat sumber dari pusdatin.kemenkes.go.id. Jadi sumbernya kuat ya. Bayangin, kita ngalibrasi rumah sakit sama puskesmas segitu banyaknya. Teman-teman yang di lapangan itu insya Allah nggak bakalan pulang gitu. Kalibrasi terus. Ini saya dapat bocoran terus terang dari Dr. Andi Saguni MA, beliau direktur, salah satu direktur di Kemenkes. Jadi untuk ini juga untuk peluang pengusaha. Total alat di Indonesia, total alat kesehatan di Indonesia itu ada sekitar 2 juta alat. Jadi 100%-nya 2 juta, yang baru tergarap itu baru 23,94%. Jadi baru hanya 479.700 alat yang baru tergarap. Jadi sisanya itu 76,7% itu belum tergarap, 0,7% itu belum tergarap semua. Ada 1.523.000 alat yang belum tergarap. Nah ini terus terang saya tidak dikasih angkanya 2 juta, saya hanya dikasih persentasenya 23,94% sama 76,07% dari Dr. Andi Saguni. Pas beliau ada presentasi di BSN. Saya simulasikan ini, Bapak Ibu. Jadi, kenapa kok ketemu 2 juta? Ini saya contohkan, saya average rumah sakit dengan jumlah 2.925, estimasi saya anggap rata-rata itu satu rumah sakit, walaupun rumah sakit itu besar, ada 550 alat. Kalau dikali 2.925, itu ada 1.608.750 alat. Terusan untuk puskesmas 9.993 puskesmas jumlahnya. Kalau saya estimasi satu puskesmas itu alat yang wajib diuji dan dikalibrasi itu ada 50 unit, itu sudah 499.650. Jadi totalnya itu sekitar 2 jutaan gitu. Jadi estimasi 2 juta itu tidak direka-reka, itu secara average. Saya coba secara average, tapi saya dapat bocoran total alat yang di institusi alat kesehatan, di apa namanya, institusi kesehatan, di rumah sakit ataupun puskesmas itu total 2 juta. Jadi ilustrasinya seperti itu. Ini persebaran institusi lab kalibrasi, pengujian dan kalibrasi.
ini sebetulnya untuk tantangan pengusaha kalibrasi alat kesehatan di provinsi Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tidak semua ada. Tapi yang paling banyak di Banten, termasuk SKN. SKN itu adanya di Tangsel. Tangsel itu provinsinya Banten. Yang paling banyak 11, memang gerombol di sini. Saya juga nggak tahu kenapa kok gerombol di sini. Mungkin pengusaha senang di sini itu apa namanya UMR-nya masih tergolong agak murah gitu. Terusan di DKI Jakarta ada 10, di Jawa Barat ada 5, di Jawa Tengah ada 7, di Jawa Timur ada 6. Lumayan Jawa Timur ada 6. Jadi totalnya itu sekitar 49 per 12 November 2019. Mungkin kalau sekarang bisa 53 atau 55 atau mungkin 60. Saya enggak update ini. Ini terus terang saya juga dapat dari Dr. Andi Saguni MA. Ini sangat berpeluang sebetulnya. Kalau dihitung masih kekurangannya itu sekitar 100 lab seperti SKN ini harus berdiri se-Indonesia. Baru jaminan mutu seluruh Indonesia itu tercapai. Ini terus terang 49 sudah termasuk BPFK dan LPFK. BPFK kalau nggak salah itu ada 4 di Medan, di Surabaya, di Makassar, sama di Jakarta. Terusan kalau LPFK-nya itu di Banjarbaru sama di Solo. Kalau nggak salah ada di Palembang sama di Jayapura yang baru buka. Kalau ada penambahan saya kurang paham. Proses legal ini sangat penting untuk sebuah lab kalibrasi dan memang ada tangga berjalan ya, ini terus terang agak bukan sulit ya. Ya harus butuh perjuangan gitu. Mungkin yang pertama itu kita harus ada akte notaris. Apa di akte notaris itu? Hanya sebuah KTP dan nama institusi. Tapi di situ ada garansi bank yang harus dimasukkan nanti untuk ngurus Kemenkumham. Setelah itu kita masuk OSS. OSS apa yang harus disyaratkan gitu? Jelas akte notaris, keputusan Kemenkumham, bank sama PKP, pengusaha kena pajak. Setelah itu kita ke rekomendasi Dinas Kesehatan. Apa yang ada di dinas itu gitu kan? Akte notaris, komuni profil perusahaan, syarat-syarat Permenkes 54. Banyak sekali syaratnya. Nah, ini terus terang syarat Permenkes 54 silakan bisa di-download di Google. Permenkes 54 tentang pengujian dan kalibrasi itu sudah otomatis bisa di-download. Ini lumayan agak kesulitan karena setiap dinas kesehatan itu belum support 100%. Apa sih kalibrasi tentang alat kesehatan? Lah itu harus ada dukungan dari Kemenkes. Kemenkes harus ada surat menyurat ke dinas kesehatan untuk memberikan rekomendasi. Biasanya kalau satu pintu PTSP, biasanya dinas kesehatan rekomendasi sudah sinkronisasi. Setelah itu ke izin Permenkes 54. Ini langsung yang handle Kemenkes. Jadi izin Permenkes 54 itu pakai HTTP ya, perizinan.yankes.kemenkes.go.id/perizinan/. Nah, ini harus masuk ke sini. Ini ada PIC-nya khusus, nanti kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu ingin mendirikan lab kalibrasi, langsung kontak saya. Tadi nanti ini slide-nya untuk bapak-ibu, ada nomor handphone saya di sana. Ini agak bukan rumit ya, ini agak beruntut gitu kalau izin Permenkes 54. Jadi ada akte notaris, komuni profil, rekomendasi dinas, syarat Permenkes 54 ini harus dipenuhi secara totalitas, tidak hanya secuplik-cuplik semuanya. Apakah ada gedungnya, apakah ada alatnya, penting itu alat kalibratornya, apakah ada orangnya, apakah orangnya itu spesifikannya sesuai dengan Permenkes 54. Nanti saya jelaskan di 4M, Man, Method, Material, Money di sana. Di situ apakah suhunya terkondisi, banyak kondisi-kondisi di izin Permenkes 54. 1, 2, 3, 4 ini mungkin yang paling utama dulu. Sebelum ini kita tidak bisa masuk ke KAM yang 17.025. Jadi izin Permenkes 54 ini finalisasi untuk upload ke KAM. Setelah itu mendapatkan izin Permenkes 54,
kita melanjutkan ke proses KAN, Komite Akreditasi Nasional. Sekarang acuannya sudah di SNI-kan, SNI ISO IEC 17025 sudah 2017. Jadi syaratnya banyak banget ini. Ada akte notaris, komune profil, izin permenkes 54. Terusan disyarat Kanmis. Kanmis itu softwarenya punyanya KAN. Syaratnya ada di situ semua. Jadi nggak usah khawatir nanti. Saya bisa membantu kalau memang Bapak Ibu akan mendirikan lab kalibrasi ataupun di pemerintahan ataupun di swasta. Prosesnya insya Allah bersama. Oke. Ini contoh akta notaris punyanya Sinergi Kalibrasi Nusantara. Memang kita di Tangsel, kita cari notaris yang paling terdekat. Jadi di Ciputat, di Tangerang Selatan. Ini contoh rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Jadi ada rekomendasi ditujukan kepada Dirjen Kementerian Kesehatan RI. Jadi hanya sekedar rekomendasi untuk dinas. Bahwa dinas itu mengetahui bahwa di daerahnya beliau itu ada lab kalibrasi. Ini contoh izin operasional dari Kemenkes. Jadi di sini ada kodenya HK ya, HK0202-I-29-12-2019. Ini punyanya PT Sinergi Kalibrasi Nusantara. Ya, ini untuk akredit. Contoh sertifikat akreditasi dari KAN. Jadi KAN itu tidak hanya sekedar sertifikat, jadi ada ID-nya. Yang penting ini ID-nya LK313 atau LK berapapun ya. Ya sesuai dengan ID masing-masing, sesuai dengan PT-nya masing-masing. Ini tidak kalah penting, ini adalah lampiran sertifikat akreditasi dari KAN. Jadi kalau memang peralatan kalibrasi peralatan kesehatan, KAN itu tidak mau rentang ukur untuk semama contoh untuk timbangan aja. Timbangan rentang ukur 0 sampai 200 kg termasuk timbangan bayi dikerjakan, itu tidak boleh sama KAN. Jadi harus spesifik. Ada timbangan bayi rentangnya 0 sampai 20 dengan ketidakpastian diperluasnya 0,005 kg ini contoh. Sampai ada keterangannya dari SK Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor sekian dan sebagainya. Referensinya ada OIML dan sebagainya. Nanti saya jelaskan apa OIML dan sebagainya. Kita memang lab SKN ini sudah rilis dari 22 April 2020. Alhamdulillah kita ada 5 lingkup alat kesehatan yang diajukan ke KAN dan alhamdulillah disetujui semua. Kita lari ke traceability atau ketelusuran. Ini terus terang dulu pernah diajarin beliau, Pak Ali, ternyata sampai sekarang juga digunakan ini, Pak. Terus terang untuk apa namanya, teoritikalnya dari mata kuliahnya Pak Ali sampai sekarang digunakan. Traceability atau ketelusuran adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individu untuk dihubungkan ke standar-standar nasional atau internasional untuk satuan ukuran dan atau sistem pengukuran yang disahkan secara nasional maupun internasional melalui suatu rantai perbandingan yang tak terputus. Dengan kata lain, alat ukur untuk melakukan kegiatan kalibrasi harus terkalibrasi. Ini ada referensinya dari EA, Europe Accreditation, G12, Traceability of Measurement. Nah ini traceability, jadi ada measurement calibration result untuk health facility, working standard, testing atau medical laboratory. Jadi ada certificate reference material atau CRM dari NMI atau reference material producer. Terusan ada NMI. Sekarang NMI itu kalau nggak salah namanya SNSU PSN. Dulu Kim Lipi. Sekarang SNSU PSN. Iki kok Yonor. Nah ini contoh untuk medical device-nya, untuk traceability-nya. Jadi alat ECG simulator atau electrical safety analyzer juga dikalibrasi oleh calibration lab electrical tester calibration ya. Terusan naik lagi dikalibrasi oleh reference digital multimeter. Terusan ke SNSU BSN dikalibrasi lagi
standar resistor reference voltage atau quantum Hall resistance Jovesson voltage standar. Ini terus terang saya mengadop dari Pak Raba, beliau di SN, SUPSN. Terus untuk centrifuge, ini untuk hot fasilitasnya, dikalibrasi oleh takometer, takometer dikalibrasi oleh takometer kalibrator. Terusan ada di sini sinyal generator, untuk SN, SUPSN-nya sama cesium clock. Ini juga dari Pak Praba informasi ini. Nah, ini saya sendiri yang bikin. Ini untuk medical device, untuk alat sphygmomanometer dikalibrasi oleh working standarnya reference pressure gauge. Biasanya kalau kita ngomong maaf saya nyebut merek, Fluke atau Aditel. Terusan reference standar piston manometer, biasanya ini pakainya dead weight. Terusan kalau nasional standar ini ada standar piston manometer, standar liquid manometer, atau komparator layout. Nah, ini di yang paling tinggi di SNSU BSN atau NMI, National Metrology Institute. Kalau ini traction, traction ini semama habis kecelakaan, kesleo dan sebagainya, ada alat uji tarik, health fasilitasnya, traction, dikalibrasi oleh force gauge, kalibrasi labnya. Dia satuannya kalau nggak salah newton atau kilogram force ya. Terusan di SNSU BSN-nya pakai load cell standar. Ini load cell standar. Ini saya dapat info dari Pak Praba juga. Nah, ini untuk clinical thermometer, untuk traceability-nya yaitu pakai calibration lab-nya PT100. Untuk SNSU BSN-nya pakai SPRT. SPRT itu suhu. Terusan untuk inkubator bilirubin ya, untuk bilirubinnya bukan inkubatornya, bilirubin meternya dikalibrasi oleh bilirubin meter. Health fasilitasnya bilirubin dikalibrasi oleh bilirubin meter, SNSU BSN-nya spectral responsivity komparator. Ini insya Allah ini kalau nggak salah saya ingat ini punyanya beliau Pak Budi Susatyo. Kalau nggak salah Pak Budi Susatyo juga dari alumni ITS juga kalau nggak salah. Pak Ali kelihatannya ini. Ini juga dari saya, dari info dari Pak Raba. Terusan spektrofotometer untuk fasilitasnya, calibration lab-nya pakai Holium. Ini alat kalibratornya. Ini kayak filter aja, Holium atau didium filter ya, filter aja. Terusan kalau SUBSN-nya pakai precision monokromator, alatnya seperti ini. Ini untuk audiometer, untuk health fasilitasnya, untuk medical lab-nya pakai audiometer kalibrator, kayak sound level, tapi yang kelas tinggi gitu kan. Setelah itu sound level dikalibrasi oleh sound level meter calibration by free field method. Ini SNSU BSN. Ini sudah ranahnya SNSU. Ada sound calibrator calibration with insert voltage technique. Terusan pressure calibration atau LF, LS microphone by RT. Ya, ini sudah ranahnya NMI. Setelah itu hot fasilitasnya ini inkubator transport atau inkubator apapun, inkubator bayi. Ini dikalibrasi oleh inkubator analyzer. Kalau nggak salah lihat ini pakai incu ya, masih lama, alat lama, sekarang sudah keluar yang baru. Terusan kalau di SNSU BSN-nya untuk sound levelnya, dia ini hanya sound level ya. Ini pakai sound level meter calibration by free field method ya, yang kayak tadi. Nah, ini contoh untuk ketertelusuran sertifikat kalibrasi untuk pressure gauge. Ini kebetulan punya kami, PT Sinergi Kalibrasi Nusantara. Kita dikalibrasi oleh Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran, jadi SNSU BSN.
Ini sertifikat kami yang terbaru, baru kemarin kita kalibrasi. Pressure gate-nya ada tekanan naik dan tekanan turun, increasing dan disincreasing. Nah, ini contoh sertifikat kalibrasi salah satu customer kami di Jawa Timur. Ini terus terang kami sudah bisa menggunakan logo KAN dengan kode LK313IDN. Jadi ini untuk contoh sertifikat sphygmomanometer. Sphygmomanometer itu meliputi kebocoran tekanan, laju buang cepat, sama akurasi tekanan. Ya ini bentuk otentiknya, bentuk otentiknya. Yang paling penting ini, sebagai pengusaha, sebetulnya persiapan laboratorium untuk membangun laboratorium yang baik, ya kan? Ada man, machine, method, sama money. Gitu kan. Man manusia, tenaga kerja di lab, kalibrasi, kalau machine itu mesin sebagai alat penunjang untuk kegiatan kalibrasi, metode itu metode, yaitu prosedur bagaimana melakukan kegiatan kalibrasi sesuai dengan SNI ISO IEC 17025/2017. Kalau money itu atau modal, ya modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan kalibrasi di perusahaan. Persiapan, man, manusia, tenaga kerja. Terus terang, walaupun saya komisaris di sini, saya juga melakukan kegiatan kalibrasi kalau teman-teman sudah loadnya tinggi. Jadi, ada salah satu syarat di klasifikasi Permenkes, di Permenkes 54, jadi penanggung jawab tekniknya itu khusus. Boleh S1 fisika, boleh S1 teknik elektro, boleh S1 teknik biomedika, boleh S1 teknik fisika, ini teman-teman teknik fisika, boleh mendaftar untuk manajer teknik di semua institusi kalibrasi alat kesehatan, atau D3 teknik elektromedik. Untuk penanggung jawabnya minimal itu sarjana, S1. Terusan pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidangnya, memiliki sertifikat pelatihan kalibrasi. Ini salah satu kewajiban. Loading. Ini untuk manajer mutu, pendidikan S1 teknik fisika, S1 teknik elektro, S1 teknik biomedika, S1 teknik fisika, D3 elektromedik, S1 teknik elektro, ada dua ya, teknik lingkungan, ini teknik mesin boleh untuk manajer mutunya, dan teknik industri, serta D3 radio diagnostik. Juga mempunyai pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidangnya, serta memiliki sertifikat pelatihan kalibrasi. Untuk teknisinya, minimal pendidikan itu D3 ATEM, D3 instrumentasi, D4 teknik elektromedik gitu. Tapi tidak diperbolehkan selain ATEM instrumentasi sama D4 elektromedik. D4 enggak apa-apa kalau untuk menjadi teknisi. Tapi minimal D3 ATEM. Lah ini ada syarat-syarat khusus kenapa D3 ATEM? Karena memang yang dibidangin alat-alat kesehatan. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang kalibrasi, serta memiliki sertifikat pelatihan kalibrasi. Ini untuk mesinnya, untuk mesin ya. Mesin sebagai alat penunjang untuk kegiatan kalibrasi, alat-alat kalibrator istilahnya. Yang pertama electrical safety analyzer. Apa itu electrical safety analyzer? Namanya ESA ya. Jadi untuk mengukur keselamatan listrik. Jadi keselamatan listrik di rumah sakit untuk alat-alat kesehatannya sudah aman belum gitu kan. Sesuai dengan IEC yang terbaru itu yang lama dulu 60601 sekarang 63253 ya. 63253. Terusan yang kedua inkubator analyzer. Inkubator analyzer itu untuk kalibrasi inkubator. Jadi entah itu inkubator transport, entah itu inkubator yang standby ya, yang di ruangan ICU, IC apa NICU ya biasanya di NICU atau di ruangan bayi. Terusan electro surgery analyzer untuk kalibrasi ESU, electro surgery. Jadi alat bedah yang tidak pakai pisau, jadi pakai apa ini, frekuensi tinggi. Terusan multi flow dan multi gas analyzer. Ini untuk kalibrasi ventilator.
Ventilator itu untuk alat bantu pernafasan yang biasanya ada di ICU. Terusan infusion pump analyzer, ini biasa kalau rumah sakit yang tipe C, yang biasa kita di kelas 3, biasanya tidak pakai infusion pump atau syringe pump yang langsung, jadi kayak infus tapi hanya pakai tetesan aja. Kalau ini untuk biasanya di kelas 1 biasanya. Jadi untuk infusion pump analyzer itu untuk kalibrasi infusion pump atau syringe pump. Terusnya yang keenam, defibrillator analyzer. Ini termasuk luar biasa alat kalibrator ini. Jadi untuk kalibrasi defibrillator itu jadi alat untuk bisa orang yang mau meninggal itu di defib itu bisa hidup, kalau yang hidup itu bisa meninggal. Jadi ini satuannya kalau nggak salah Jul. Pasien simulator itu untuk ECG, untuk kalibrasi ECG, untuk kalibrasi bedside monitor. Fototerapi radiometer itu untuk kalibrasi fototerapi yang bilirubin tadi. Mass flow meter ini untuk kalibrasi oksigen terapi sama nebulizer. Kalau data lodger ini untuk kalibrasi enclosure. Enclosure itu yang berhubungan dengan panas atau suhu. Biasanya dia ada apa namanya? Oven, terusan autoclave, terusan refrigerator dan sebagainya. Nomor 11, precision multi-purpose grayscale. Ini untuk apa sih? Untuk kalibrasi USG. USG itu adalah jarak saja. Serem kalau tidak ada ini. Kenapa? Pas posisi kita apa namanya bayi lahiran yang dioperasi itu kan untuk tisunya kulitnya ibu itu kan harus dites dengan USG dulu berapa ketebalannya. Bayangin kalau itu nggak presisi alat bedahnya itu bisa kena bayi, kan serem banget. Terusan tachometer untuk berhubungan dengan putaran. Berkembang ke depannya. Putaran atau kecepatan. Biasanya di sini digunakan pada centrifuge, pada static bicycle, pada apa namanya? Treadmill. Bisa untuk steroid juga. Terusan yang ke-13 multi parameter simulator. Nah, ini bisa untuk bedside monitor atau apa namanya ECG, elektrokardiograf. Di sini sangat complicated di sini alatnya untuk multiparameter simulator. Terusan lux meter itu banyak fungsi. Dia bisa lampu operasi, dia bisa headlamp, dia bisa examination lamp. Banyak fungsi. Atau lampu gigi. Kalau X-ray kalibrator semua yang berhubungan dengan X-ray, entah itu X-ray dental panoramik, entah itu X-ray general purpose, entah itu CT scan. Gitu. Terusan kalau pressure meter yang berhubungan dengan tekanan. Contoh untuk sphygmomanometer, contoh untuk suction pump. Ini salah satu contoh mesin ya untuk kalibratornya. Ini untuk ESO. Ini untuk infusion device, ini untuk inkubator, ini untuk ESA, electrical safety analyzer, ini untuk defibrillator ini ESA juga ini. Nah ini untuk torsi. Nah ini untuk metodenya, acuannya yaitu SNI ISO IEC 17025 2017 yaitu persyaratan umum. Kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Ini nggak bisa diunduh, ini harus beli di BSN. Murah ini harganya kalau nggak salah Rp150.000. Kalau ingin membangun sebuah lab kalibrasi. Nah, nanti bisa dibikin namanya ini panduan mutu laboratorium sama POL, prosedur operasional laboratorium. Setelah itu Permenkes 54. Jadi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan harus dimiliki semua lab. SNI, Standar Nasional Indonesia, beberapa acuan ambil dari SNI juga.
tulisan OIML, International Organization of Legal Metrology. Ini juga ada beberapa yang diambil OIML. Contoh untuk sphygmomanometer R16-1, kita ini bebas ini untuk downloadnya, bebas bisa di download OIML, semua OIML. Terusan AAMI, ada beberapa diambil AAMI, contoh untuk apa inkubator bayi dari AAMI itu dari Amerika ya, Association for the Advancement of Medical Instrumentation. Terusan dari SRI, Emergency Care Research Institute, ini juga dari Amerika. Semua alat kesehatan ada di SRI. Terusan EA, EA itu Europe Accreditation. Kebanyakan memang ada perhitungannya ambilnya dari EA. Contoh untuk sphygmomanometer itu kita nyuplik dari EA, Europe Accreditation itu EA 10 16 kalau nggak salah. Terusan dari DKD, Deutscher kali dan ini bahasa Jerman ya. Ini DKD ya, dari DKD ada beberapa. Ini juga bisa diadopt. Terusan ISO, International Organization for Standardization. Ini semua ISO ada semua untuk alat kesehatan. Kalau ISE ini berhubungan dengan keselamatan listrik, International Electronical Commission. Jadi acuan-acuan tersebut itu harus dimiliki sebuah lab kalibrasi. Ini yang paling penting, ini metode estimasi persiapan akreditasikan. Memang agak lama, kita persiapannya harus matang. Kalau kan itu tidak apa ya istilahnya, ya kalau ditembak itu langsung ke pelurunya, langsung ke sasarannya, pelurunya langsung ke sasarannya. Jadi tidak bisa dinegosiasi kalau KAN. Jadi kita harus apa namanya beruntut untuk menuju ke KAN. Jadi proses rekrutmen, pelatihan personalnya bagaimana, proses kalibrasi kalibratornya bagaimana, profisiensinya bagaimana, masalah apa namanya audit kecukupannya bagaimana, belum masalah audit internalnya bagaimana, itu banyak yang harus disiapkan di sana. Jadi persiapannya itu estimasi saya kalau untuk KAN sampai rilis itu sekitar 6 bulan. Termasuk persiapan juga untuk layout ruangan lab kalibrasi. Jadi layoutnya itu kami punya garasi. Ini luas tanahnya kalau nggak salah 320 meter di daerah Ciputat. Alhamdulillah pinggir jalan. Ada ruangan administrasi untuk customer datang. Dan kebetulan terus terang kegiatan lab kalibrasi alat kesehatan itu tidak di lab sendiri. Kebanyakan in situ itu kegiatan di rumah sakit atau di puskesmas atau institusi yang punya alat kesehatan, gitu ya. Jadi jarang orang-orang datang ke lab itu jarang. Jadi prosesnya customer datang, ada ruang tunggu, diproses di administrasi, baru alat dimasukkan ke lab. Bisa lab suhu, lab kelistrikan atau lab tekanan, volume atau massa. Ini lab suhu, ini lab tekanan, volume atau massa. Ada ruang rapat, ada kamar mandi dan sebagainya. Kalau yang penting itu standar ruangan laboratorium. Apakah harus luas? Tidak juga. Kita hanya memiliki 2 meter kali 3 meter ini sudah bisa. Ini 5 meter kali 4 meter juga bisa, gitu kan. Yang penting itu suhu sama kelembapannya terjaga. Kalau kami, Lab Sinergi Kalibrasi Nusantara, itu suhunya itu kami tetapkan di 23 plus minus 2 derajat Celcius. Kalau untuk kelembapannya itu di 55 plus minus 15% RH. Jadi itu harus dimonitor dari pagi, siang, sore, kecuali hari libur, Sabtu atau Minggu. Lanjutnya, ini untuk persiapan laboratorium yang untuk money atau modal, prediksi pendapatan dalam jutaan, ini total itu 3,2 miliar per tahun. Estimasi saya itu dalam Januari
minggu pertama dapatnya 120 juta, minggu pertama dan kedua, satu bulan itu ada 4 minggu, minggu ketiga itu 110 juta. Terusan Februari, minggu pertama 100, minggu ketiganya 120, dan seterusnya sampai Desember, memang peak-nya itu antara Agustus sampai Desember. Ini pekerjaan peak, sesuai dengan pengalaman saya. Ini estimasinya ini satu tim. Satu tim itu satu set alat ukur sama 3 orang yang jalan, satu mobil. Tinggal ngalikan aja. Bisa di-upgrade sampai 5M, tapi ya marketingnya harus kerja keras ini di sini. Walaupun tadi yang saya jelaskan ada 2 juta alat kesehatan, hanya hampir 30% yang baru terkalibrasi, yang sisanya masih belum. Itu ternyata cari orderan juga bukan sulit ya, mungkin policy pemerintah untuk pasal 17-nya di Undang-Undang nomor 44 tadi tidak ditegaskan gitu kan. Ditegaskan dalam artian semama tidak dikalibrasi berarti izinnya dicabut dan sebagainya. Ini contoh untuk prediksi pendapatan. Ini prediksi perolehan alkes per tahun ya kan, total itu estimasi saya hampir 6.000-an ya, 5.950. Jadi Januari, Februari memang dari Agustus sampai Desember ini peak gitu. Lonjakannya tinggi. Ya logikanya satu bulan itu kita bisa sampai 500 sampai 600 unit per bulan satu tim tadi. Ini prediksi pemasukan dan pengeluaran serta keuntungan langsung. Kalau ingin detailnya langsung WA saya nggak bisa slide total ya. Ini hanya prediksi saja. Prediksi. Jadi gaji karyawan per tahun itu 600 juta sesuai dengan UMR masing-masing ya. Pembelian kalibrator depresiasi 5 tahun 1,5 miliar, sewa gedung per tahun 250 juta. Perbaikan gedung depresiasi 5 tahun kalau punya modal besar 300 juta cukup. Pembelian mobil depresiasi 5 tahun bisa mobilnya bekas. Kalau saya sarankan yang MPV, mungkin saya contohkan mungkin Xenia Avanza itu lebih efektif. Terusan pembelian atau pembelanjaan meja, kursi, AC dan sebagainya, depresiasi kalau kami 5 tahun mungkin sekitar 100 jutaan. Pelatihan personil per tahun itu estimasinya sekitar 50 pembelanjaan meja kursi tadi 100 juta, pelatihan personilnya 50 juta, kalibrasi ulang, jadi kalibrator kita itu harus dikalibrasi ulang itu sekitar 20 jutaan. Terusan perlengkapan administrasi, contoh label, tinta, sertifikat dan sebagainya mungkin sekitar 30 jutaan. Listrik per tahun estimasinya 18 juta, dianggap per bulannya 1.500 lebih lah ya. Terusan operasional, bensin, sampah dan sebagainya 24 juta. Internet, telepon per tahun 6 jutaan. Proseskan, ini per 5 tahun, jadi ada depresiasi 18 juta. Ini total pengeluaran kasar, secara kasar ya, ini sekitar 1,4 M. Jadi kalau pemasukan kalibrator, kalibrasi per tahun tadi itu sekitar 3,235 itu keuntungan kasar untuk tahun pertama seharusnya 1.800.000, keuntungan kasar kedua 1.800.000 juga plus 27 juta. Yang keberikutnya ya sama. Kalau ingin nambah kapasitas berarti nambah orang, nambah alat. Silahkan kalau kurang paham nanti bisa WA saya dengan nomor saya. Nah ini untuk mendukung layanan kesehatan di Indonesia sesuai dengan tema. Terusan yang pertama, mutu peralatan kesehatan agar terjaga. Terusan yang kedua, demografi Indonesia kan serem banget, negara kepulauan, agar pelayanan kalibrasi peralatan kesehatan merata. Terus terang belum merata sama sekali. Yang ketiga itu yang membahayakan, menekan malpraktek karena peralatan kesehatan yang tidak dikalibrasi. Yang keempat, mengkalibrasi peralatan kesehatan ke pelosok-pelosok negeri. Jarang yang mau. Alhamdulillah kemarin
ke pelosok juga PTSKN itu di Aceh Pidijaya. Ada 14, ada 12 puskesmas. Informasinya dari Kota Pidijaya aja ke puskesmas itu sekitar 4 jam. Bayangkan berarti 8 jam PP gitu kan. Hanya pekerjaan hanya sekitar 4 jam. Jadi pulang ke hotel lagi itu sudah sampai jam 11 malam. Itu sering kita lakukan. Yang kelima, mendorong masyarakat Indonesia mengerti pentingnya kalibrasi peralatan kesehatan. Mungkin untuk Kemenkes itu dari swasta kita mendorong ada 5 kegiatan ini. Kelihatannya udah habis ini. Mungkin terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau saya presentasi memang nggak lama. Biasanya setengah jam, ini sudah 1 jam. Pak Ali mungkin... Ya, Pak Danang sudah memberikan sharingnya secara komplit ini terkait dengan laboratorium kalibrasi dan uji yang menyangkut manusianya, kemudian yang menyangkut mesinnya, kemudian juga money dan metodenya. Kalau saya lihat tadi, ini adalah benar-benar sangat inspiratif buat kita semua yang kadang-kadang hanya berkutat di daerah kalibrasinya saja. Nah, mudah-mudahan dengan tadi presentasi yang sangat komprehensif ya menurut saya, 1 jam sampai hari ini sudah sangat lengkap. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Danang sudah mau membagikan ilmunya yang begitu penting kepada kita semua. Namun demikian Pak Danang, ini sudah ada pertanyaan di chat ini. Itu saya lihat ada 30 pertanyaan ini. Nah, jadi kita coba untuk menanggapi pelan-pelan. Barangkali yang apa yang bisa dijawab, monggo Pak Danang bisa jawab. Dan yang belum nanti mungkin bisa juga langsung gitu. Jadi peserta kita sampai sekarang 78 orang Pak Danang. Ya, dari pendaftarnya sampai 160 sebenarnya. Tapi enggak tahu yang lain ini kok, mungkin pada sibuk yang lain ya. Siap, siap Pak. Monggo Pak Danang bisa dilihat di chat pertanyaannya. Mungkin gini Pak Ali, yang diprioritaskan untuk yang di apa di Zoom dulu Pak. Oh, monggo. Nggih, nanti kalau yang di Zoom sudah enggak ada pertanyaan, mungkin kita bahas satu-satu yang baik. Yang... Baik. Siap. Baik, terima kasih. Ini monggo disilahkan Pak Iwan untuk membantu juga gimana mekanisme agar para peserta ini bisa mendapat jawaban dari langsung dari narasumbernya yang memang sudah kompeten ini. Monggo disilakan. Jadi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan disilakan. Monggo Bapak Ibu. Ini ada dari Pak Teddy Surya Tahir. Silakan Bapak Teddy. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, ini saya salah satu mahasiswanya Pak Danang yang di MH Tamrin. Oh, siap. Pagi, Pak Danang. Siap, siap. Kalau ujian saya selalu di depan ini, karena sering ketahuan. Ya, saya sekarang kerja di rumah sakit di Jakarta, Rumah Sakit Duta Indah. Saya mau menanyakan ini tentang kalibrasi. Kan kalau di rumah sakit, satu alat itu pasti harus dikalibrasi 1 tahun sekali. Itu PT kalibrasinya itu, apakah harus kita minta sertifikat-sertifikatnya untuk kita mengetahui dan mendokumentasikan surat-suratnya mereka, dan bisa diperlukan untuk perizinannya rumah sakit atau bagaimana? Ya, demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, langsung saya tanggapin Pak Ali. Baik. Mungkin Saudara Teddy seyogianya untuk lab kalibrasi itu yang dipilih itu yang sudah mendapatkan izin Permenkes 54 dengan kode HK tadi. Tapi lebih dalamnya sebetulnya yang sudah mendapatkan KAN. Jadi
17025-nya sudah didapatkan oleh lab tersebut. Saya yakin kalau sudah ada KAN sama Permenkes 54 tadi, itu labnya pasti alat ukurnya sudah dikalibrasi, saya yakin. Tapi lebih dalamnya sebelum ditunjuk lab tersebut sebelum ditunjuk untuk mengkalibrasi di rumah sakit Anda, harusnya ada namanya quality control dulu. Apakah perusahaannya benar, terusan sertifikat kalibratornya ada, orang-orangnya tersertifikasi, dan sebagainya. Mungkin penilaiannya di situ, tidak hanya sekedar sudah mendapatkan izinkan, sudah mendapatkan izin Permenkes gitu kan. Itu salah satu faktornya. Tapi seyogianya harus ditelaah lebih dalam gitu. Mungkin itu, Saudara Teddy. Iya, tapi di rumah sakit saya diminta untuk melengkapi surat-surat dari Dinkes, karena untuk kelanjutan dari ini perizinan rumah sakit itu apakah harus sekali untuk menanyakan dan melengkapi dari kalibrasinya itu, dari PT kalibrasinya itu sendiri. Nah, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau memang sudah terdaftar dan mendapatkan izin Permenkes 54, itu untuk akreditasi rumah sakitnya Saudara Teddy itu nggak ada masalah, gitu kan? Nggak ada masalah seharusnya, gitu kan? Karena sudah izinnya itu sudah sampai 54, apalagi sudah terakreditasi KAN. Jadi mereka pasti sudah tutup mata lah. Tapi catatan, alatnya yang dikalibrasi, alat kesehatan yang dikalibrasi itu jangan hanya satu. Di Saudara Teddy tadi, semama ruangan UGD ada 10 sphygmomanometer yang dikalibrasi, jangan satu sphygmomanometer, ya 10-10-nya harus dikalibrasi. Semama di ruangan ICU ada 20 syringe pump sama infusion pump. Jangan cuma satu yang dikalibrasi, harus semuanya yang dikalibrasi. Mungkin itu strateginya. Tapi kalau lab yang ditunjuk Saudara Teddy itu belum memiliki izin, belum memiliki rekomendasi, belum KAN, mungkin tim akreditasi rumah sakitnya juga atau tim dinas kesehatan yang untuk visitasi ke rumah sakit Saudara Teddy juga ragu-ragu. Mungkin itu. Oke, Pak. Terima kasih. Udah jelas. Nanti kita bisa kontak ini berarti. Siap, Pak. Bisa. Siap. Pasti. Nanti kita tanya di grup saja, Pak. Siap. Monggo, silakan. Silakan, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu. Ini Pak Danang, ada di chat dari Pak Adi Fajar. Izin membacakan, ya. Pak Danang, untuk syarat SDM tadi ada harus memiliki sertifikat pelatihan. Apakah sertifikat pelatihannya itu semua jenis peralatan kalibrasi alat atau beberapa saja ya? Oh baik, mungkin langsung saja saya jawab untuk Pak Adi Fajar jam 10 ya tadi untuk chatnya. Sebetulnya untuk jenis pelatihan itu, yang latih itu ada dua di BPFK, di BPFK bisa, di SNSU BSN bisa. Tapi kelihatannya ini COVID kan, kelihatannya di institusi, kedua institusi itu tutup. Sebetulnya satu alat, satu pelatihan, sebetulnya. Tapi kondisinya bisa dirubah. Kalau KAN agak luwes ya, bukan KAN luwes ya. Tapi memang yang penting ada pelatihan. Contoh untuk pelatihan pressure. Pelatihan pressure kan umum tuh. Bisa untuk sphygmomanometer, bisa untuk suction pump, sama pelatihan suhu. Kalau di SNSU BSN, pelatihan suhu atau temperatur, itu kan bisa untuk inkubator aplikasinya. Bisa untuk AS2853 ya, yang untuk enclosure. Terusan bisa untuk refrigerator, bisa untuk autoclave dan sebagainya. Nah, kalau di BPFK itu per alat.
per item. Seumpama contoh pelatihan ventilator, seumpama contoh pelatihan inkubator, seumpama contoh pelatihan speed manometer gitu. Jadi per alat. Tapi monggo aja. Kalau pelatihan itu tidak harus yang di PPFK dan di LIPI di mix lebih bagus. Kalau kami kemarin terus terang di PPFK belum ada pelatihan yang di apa jadwal lagi. Nah, kami kemarin terus terang pelatihannya di SNSU. Itu, Pak. Kalau boleh bertanya lagi, Pak, untuk pelatihannya itu kita sebagai teknik medik bagaimana cara untuk mendapatkannya atau mendaftar alat-alat tersebut untuk dilatih? Terima kasih. Oke, ini saudara tadi lagi ya. Kalau untuk pelatihannya biasanya apa namanya ada jadwal, silahkan langsung kontak aja di BPFK Jakarta. Kalau memang di web kalau nggak salah ada itu nomor teleponnya. Pelatihannya minta tolong jadwalnya dikirim gitu kan. Biasanya beliau itu ngasih jadwal 1 tahun. Pelatihannya bulan ini apa, bulan ini apa, bulan ini apa. Sama di SNSU BSN, kalau nggak salah ada webnya juga untuk pelatihan kalibrasi keluar itu. Listnya apa saja. Itu ada kuotanya, tapi kalau di sana beliau ada kuotanya di SNSU BSN. Gitu. Jadi langsung saja. Atau mungkin ada yang expert untuk pelatihnya, alatnya saudara Teddy ada, langsung dilatih personal di rumah sakit tersebut. Boleh. Selama dari PPFK ada yang bisa untuk melatih ke rumah sakit, langsung bisa. Mungkin sudah? Iya, oke, makasih Pak. Ada lagi Pak Danang dari Pak Adi. Untuk surat rekomendasi dari Dinkes itu bisa Dinkes Kabupaten atau Kota saja atau harus ke Dinkes Provinsi? Oke, Pak Adi lagi ya, matur suwun Pak Adi. Rekomendasi itu Dinkes Kota. Di 54 dijelaskan Dinkes Kota. Kota atau Kabupaten saja, tidak Provinsi. Kecuali DKI Jakarta. Kalau nggak salah DKI Jakarta provinsi. Karena Dinkesnya itu terpusat di provinsi. Mungkin itu, Pak. Saya lanjut ke Pak Arief Joko dari Ikatemi Kalsel. Ini adik saya, Pak. Oh iya. Apakah ada pengawasan di Dinkes apabila ada rumah sakit atau prasarana fasilitas yang tidak kalibrasi? Misalkan konsekuensinya DAK tidak keluar atau akreditasi tidak lulus. Wah, ini ranahnya Kemenkes ini, Pak. Saya terus terang nggak bisa jawab, Pak, ini, Pak. Tapi logikanya ada, Pak. Ini ranahnya Kemenkes, Pak. Saya nggak bisa jawab, Pak. Ini yang saya harapkan tadi, Pak. Semua ada, ini dahsyat, Pak. Saya nggak bisa jawab, Pak, untuk ini, Pak. Mungkin itu, Pak. Ranahnya Kemenkes ini, Pak. Ini ada Pak Rofiq Udin mau bertanya. Silakan, Pak. Barangkali langsung disampaikan. Ya, terima kasih. Selamat siang, Mas Danang. Saya tempat ini, Pak. Ini teman perjuangan waktu sekolah di D3. Ya, mohon pencerahan, mungkin bisa sharing informasi. Di rumah sakit kami itu kan ada beberapa alat kalibrator, ada beberapa lah, ada 3 atau 4 alat kalibrator, dan teman-teman di IPS itu sudah pernah melakukan pelatihan. Hah? Yang saya tanyakan, apakah kami itu bisa melakukan kalibrasi di alat kami yang sesuai kalibrator kami. Yang kedua, mungkinkah kami bisa melakukan kalibrator di misalkan di Puskesmas kabupaten kami. Mungkin bisa kalibrasi di Puskesmas tempat kami. Terus kalau kalibrator kami sudah masa kalibrasi sudah habis, apakah bisa
ke tempat Pak Danang atau ke tempat yang lain, misalkan ke LIPI atau dan lain-lain. Mungkin perlu pencerahan dari Mas Danang, mungkin kira-kira apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Rofik. Ini Pak Rofik teman saya dulu, Pak. Pinter Pak Rofik ini, Pak. Nomor satu terus ya. Sekarang kalau nggak salah beliau di RSUD Gresik ya, Ibnu Sina ya. Ya, beliau bosnya sana. Di Ibnu Sina, Mas. Siap. Terima kasih. Ada tiga pertanyaan item ya. Yang pertama internal kalibrasi, yang kedua eksternal kalibrasi tapi di wilayah, yang ketiga rekalibrasi. Yang pertama internal kalibrasi untuk institusi sebetulnya boleh, tapi harus ada kaidah 54. Kaidah 54 mohon dipelajari detail. Kalau memang nanti kebingungan silakan kontak saya. Jadi boleh, boleh. Rumah sakit itu melakukan kegiatan kalibrasi kan boleh, diperbolehkan menurut 54 tadi itu. Tapi koordinasi kalau nggak salah rumah sakit itu koordinasi sama BPFK setempat yang paling dekat. Berarti koordinasi sama BPFK Surabaya. Kepalanya Pak Khoirul ya. Nah itu silakan koordinasi, silakan apa namanya minta bimbingan beliau. Jadi kalau memang kesulitan akan menjadikan lab kalibrasi internal itu nanti saya bantu. Terusan yang kedua, kalibrasi puskesmas di wilayah. Ya jelas, kalau memang internalnya sudah boleh, yang di luar logikanya boleh itu tadi, tapi mungkin di wilayah itu. Tapi silakan koordinasi sama apa namanya? Sama BPFK setempat. BPFK setempat itu BPFK. Terusan kalau rekalibrasi alat kalibratornya apa Mas Rofik? Enggak masalah, kemana saja. Tapi tujuannya apa dulu? Sama tujuannya memang internet check atau apa namanya istilahnya cek antara alat-alat kesehatannya Mas Profik sendiri sebetulnya ke prinsipalnya sendiri aja. Sama maaf belinya di Fluk ya berarti di Fluk. Belinya di apa namanya di retail kalibrasinya di retail atau mungkin langsung ke SNS UBSN gitu kan. Nanti saya ada linknya. Kalau ke kami, alat kalibrator belum bisa. Tapi alat kesehatan kami dari sigmo manometer sampai CT scan bisa. Mungkin itu, Pak Rofik. Mas Rofik. Oke. Matur nuwun, Mas Danang, atas informasinya. Ya. Mungkin nanti untuk lebih lanjut, bisa kita chat pribadi lewat WA atau IG. Thank you. Monggo. Selamat. Sukses. Makasih. Amin. Ini dilanjutkan dari Pak Alfian Lutfi. Bagaimana proses rekalibrasi? Bagaimana proses rekalibrasi alat kalibrator jika di Indonesia belum ada yang bisa kalibrasi alat kalibrator tersebut? Baik, langsung saya jawab ya. Jadi memang kebanyakan seperti itu. Contoh untuk SpO2. SpO2 itu di Indonesia belum ada yang bisa. Atau mungkin untuk anestesi vaporizer belum ada yang bisa. Itu harus ke pabrikan, mau nggak mau. Tapi memang di pabrikan itu tidak mengeluarkan ketidakpastian atau uncertainty yang confident levelnya 95, tanya sama dengan 2 itu tidak muncul, hanya pass dan fail. Itu tetap harus keluar. Tapi logikanya di luar negeri itu pasti ada yang bisa, yang sudah terakreditasi juga. Kalau di luar negeri kan terakreditasinya ada yang kalau di Eropa EA, kalau di Indonesia KAN itu contoh aja. Jadi memang kalau di Indonesia belum bisa, itu yang kendala. Harus ke prinsipalnya masing-masing. Kalau di Flu kalau nggak salah PT Quantum, kalau Rigel itu Air Savania kalau nggak salah. Itu Pak. Halo Pak. Iya Pak, ini ada lagi dari Pak Genesis Hendra, ini mau bertanya. Monggo Pak Genesis Hendra, bisa langsung bertanya, soalnya hanya memohon izin Pak. Oh silakan Pak. Ini teman-teman banyak nih Pak. Ada Mas Doni dari LPFK. Atau ini saya skip dulu nggih Pak, ke Pak Genesis Hendra, mungkin nanti kalau sudah beliaunya bisa
silakan bertanya. Ini untuk pengujian, ini maaf dari Listiawan. Untuk pengujian dan kalibrasi pesawat Ronsen atau X-ray, apakah personil yang mengkalibrasi harus mempunyai sertifikat PPA atau bagaimana Pak Danang? Terima kasih. Oke ya. Sebetulnya PPR itu memang harus dimiliki X-ray, karena X-ray itu perlakuannya khusus. PPR itu hubungannya sama Bapeten, sama Batan. Jadi memang diwajibkan harus punya PPR. Jadi sebetulnya kalau X-ray pribadi itu bukan yang diumumkan, bukan yang ditujukan khusus, itu bukan kalibrasinya. Sebetulnya namanya UKES, uji kesesuaian. Jadi ada Perka Bapeten yang menyebutkan UKES. Ada, silahkan di-download masalah uji kesesuaian di Perka Bapeten. Nanti ada syarat-syaratnya apa saja. Sebetulnya UKES itu yang paling penting. Jadi kalau UKES itu kalau nggak salah 4 tahun sekali untuk UKES. Tapi kecuali mamografi 3 tahun. Nah, kalau untuk kenapa kita ngambil kalibrasi dalam 1 tahun? Nah, itu kan 1 tahun penggunaan kan tidak tahu bahwa alat X-ray itu benar apa tidak. Tapi logikanya di Perka Bapeten kalau nggak salah menyebutkan bahwa harus punya PPR. Harus punya PPR. Hubungannya sama Batang itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya. Ini lanjut dari Pak Genesis Hendra tadi. Apakah kalibrasi di Indonesia ini memiliki badan pengawas yang bekerja secara berkala dalam tahunan dalam memeriksa kegiatan kalibrasi di instansi kesehatan atau rumah sakit, baik rumah sakit kecil maupun rumah sakit besar? Luar biasa ini. Ya memang terus terang kalau sudah mendapatkan izin Permenkes, ada namanya PME, pantauan mutu eksternal dari Kemenkes. Jadi Kemenkes itu kalau nggak salah mendelegasikan kepada BPFK-BPFK setempat yang berdekatan dengan lab untuk coaching. Sudah wataknya kayak apa? Untuk coachingan itu. Jadi kalau nggak salah 1 tahun sekali dicek bahwa performa labnya bagaimana, kondisi labnya bagaimana, personalnya apa masih utuh, personalnya ada yang sudah resign, sertifikat-sertifikat personalnya bagaimana gitu kan. Lah yang dasar lagi kalau sudah akreditasi setiap tahun pasti disurvei ulang dari KAN itu, Pak. Ada, Pak. Ini dari Pak Adi Fajar, Pak. Pak Danang, untuk rekalibrasi alat kalibrator harus 1 tahun sekali juga atau bisa 3 tahun sekali? Nah, ini pertanyaan yang sangat menjebak ya. Sebetulnya kalibrasi kalibrator sesuai dengan agenda kita. Kalau kita mengagendakan, jadi kan ada agenda kalibrator atau rekalibrasi, itu biasanya kita tulis 1 tahun. Tapi penggunaan kalibrator itu tidak frekuensi penggunaannya itu di bawah 100, apakah kita harus kalibrasi lagi? Itu menjebak banget. Padahal kalibrasi kalibratornya itu sangat mahal, semama di angka 10 juta. Padahal pendapatannya dalam 1 tahun untuk kalibrasi itu hanya 1 juta. Apakah kita kalibrasi lagi? Kalau menurut saya tidak. Tidak. Tergantung frekuensi. Tapi kalau frekuensinya banyak dan kita sudah menetapkan 1 tahun, ya harus 1 tahun. Itu pernah saya debat sama asesor kan, ya diperbolehkan, Pak. Gitu, Pak. Tergantung kita. Terusan tergantung jaminan mutu kita. Jaminan mutu ada 2. Yang pertama profesiensi. Mungkin ini bisa diangkat Pak Ali nanti untuk webinar berikutnya untuk jaminan mutu kalibrasi. Ada 2. Yang pertama internet check atau cek antara, yang kedua profesiensi. Kalau internet check-nya bagus dan profesiensinya bagus, kelihatannya kita bisa mundur lagi untuk rekalibrasinya. Mungkin itu, Pak. Halo, Pak. Ya, Pak. Siap. Ini saya monitor terus. Ya, mungkin itu, Pak. Ini ada lagi dari Ibu Dewi Mayangsari. Pak Danang, kalau untuk rekalibrasi anak timbangan berapa tahun, Pak? Rekalibrasi anak timbangan tetap 1 tahun sekali, Pak.
Kita kebetulan ini rekalibrasi anak timbangan kita. Kita punya kelas E2, kita bisa kalibrasi mikrobalan, Pak. Jadi mikrobalan itu untuk kalibrasi mikropipet. Kita bisa kalibrasi mikrobalannya, Pak. Jadi alat kalibrator kita atau batu timbang atau anak timbang, lah itu dikalibrasi satu tahun sekali. Kalau saya saran tetap, kalau yang apa namanya levelnya tinggi harus ke SNS UBSN. Kalau mungkin yang agak rendah, mungkin yang sudah akreditasi banyak, Pak. Mungkin itu, Pak. Lanjut, Pak Danang. Pak, apakah ada acuan khusus untuk masa rekalibrasi alat kalibrator dari Pak Alfian Lutfi? Baik, saya pernah diprotes KAN. Sebetulnya ada, dulu SR05. Nah, sekarang saya nggak tahu namanya apa. Dulu SR05. Bisa di-download di web, SR05 itu ada apa namanya masa aktif kalibrasi. Semama SPRT harus berapa bulan, termohigro, kalau nggak salah malah 6 bulan sekali. Gitu. Itu juga saya dapat info pas kuliah dari Pak Ali, SR05 dari PSN. Ada, Pak? Ini silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Mungkin secara langsung lebih enak, Pak. Iya. Waktunya tinggal setengah jam ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Kita lewat juga nggak apa-apa, Pak. Oh, gitu. Silakan. Monggo, Bapak Ibu. Pak, boleh tanya lagi, Pak? Monggo. Dari Teddy, saya. Silakan. Itu Pak, kalau Pak. Untuk di mana? Di rumah sakit kan ada orang kalibrasinya yang datang. Nah, kalau untuk pengkalibrasi di ruangan radiologi, terus ruangan lab, dan ruangan lainnya, itu ada orang-orang khusus atau orang ini ada khususnya mempunyai sertifikat atau surat-surat lainnya yang menunjukkan kalau dia tuh mampu untuk kalibrasi di ruangan tersebut. Terima kasih, Pak. Baik. Sebetulnya kompetensi itu kan secara total ya, memang ada batasan. Tidak semua itu Superman. Tapi kondisinya ini berbeda. Kalau di kami memang dites dulu, ini bisa untuk ngalibrasi ventilator enggak gitu kan. Oh iya bisa. Logikanya itu alat yang paling sulit ya. Gitu. Kalau ngalibrasi di apa namanya di ruangan UGD, semama contoh defibrilator gitu. Ya orangnya juga tidak khusus itu lagi. Ya benar tadi, selama yang X-ray, seharusnya orangnya khusus hanya untuk X-ray, karena ada PPR tadi. Gitu, Mas. Ya, silakan, mungkin. Ada lagi, Pak? Ini. Oh ini dari, ada ini Pak, ada Pak Dwi Fajar Pak ya? Iya Pak, betul. Pak Danang, apakah jasa kalibrasi harus masuk e-katalog? ini pertanyaan yang sangat menggelikan ini Pak. Sebetulnya bebas-bebas saja, tapi sudah termindset bahwa kita itu bukan kita ya, pihak rumah sakit itu. Kalau masuk e-katalog saya mau deh gitu kan. Loh, sebetulnya e-katalog untuk apa kalibrasi itu? Hanya di DKI Jakarta Pak. Belum nasional, Pak. Belum nasional. Kalau nasional pasti kita juga diundang, Pak. Mungkin itu, Pak Adi. Nah, ini ada dari Ibu ya ini, Ibu Listi ya. Bapak apa Ibu, Pak? Pak Li.
Untuk kalibrasi mikropipet, spesifikasi analytical balan yang seperti apa yang sesuai dengan yang digunakan. Sebetulnya kalau mikropipet tetap pakai mikrobalan yang 6 digit di belakang koma, spesifikasinya itu. Jadi 6 digit. Jadi 6 digit 0,00001 gram untuk apa mikropipet. Dan tidak bisa mikropipet itu dikalibrasi di rumah sakit. Alat kalibratornya nggak bisa dibawa kemana-mana. Kita harus ada backup untuk mikropipetnya. Itu ingat-ingat, ingat-ingat yang punya rumah sakit. Kalau ada institusi lab kalibrasi yang bawa analytical, bukan analytical, mikrobalan, mikrobalannya bisa rusak itu, bisa rusak itu. Mungkin itu. Mungkin itu, Pak. Ini Pak Ali. Baik, Pak Dana. Mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan Pak Danang ini. Iya, Bapak. Jadi mungkin dari beberapa pengalaman-pengalaman yang kita dapat dan sebagainya, misalnya. Jadi saya ini ingat sebuah jargon memang. Jadi maju mundurnya sebuah negara itu sangat erat kaitannya dengan kepedulian terhadap measurement. Benar. Jadi kalau negara itu maju maka pasti measurement-nya pasti maju. Di mana measurement ya ada kalibrasi, ada pengujian. Itu menandakan bahwa ya mohon maaf lah sebagai contoh saja. Kita ini sekarang kan lagi ngomong contoh aja di bidang halal misalnya ya. Benar. Ternyata kita kalah jauh sama Thailand misalnya. Kenapa? Karena di Patani itu ada tokoh yang putranya Ahmad Dahlan itu yang ngurusi tentang masalah halal ini dan sudah sangat lama. Sehingga bagian dari apa sertifikat halal dan sebagainya ini mendapat respon yang positif dari negara-negara di dunia. Sehingga ini menjadi bagian dari kompetisi kita. Kalau kita ini mentang-mentang umat muslimnya paling besar dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita berkompetisi menjual produk kita di luar, kita nggak bisa. Gitu. Nah, ini artinya kita masih banyak masalah dengan endorse terhadap measurement. Satu contoh misalnya, kita ini kan penghasil minyak sawit ya, yang luar biasa. Nah, saya kebetulan pernah melakukan audit energi di sebuah pabrik minyak goreng dan margarin begitu. Nah, saya sangat terkejut ketika itu. Kenapa? Ternyata di packagingnya produk-produk minyak goreng dan margarin itu ternyata pakai mereknya Malaysia. Oh. Ini mau dijual ke Timur Tengah. Artinya apa? Bahwa kita ini adalah ya itu tadi. Gaya lah istilahnya, gaya sombong tapi ternyata begitu mau perang di luar tidak dapat pengakuan karena memang tidak didukung oleh sebuah kegiatan yang traceability, ada MRA-nya dan seterusnya itu. Nah ini sebagai bagian dari orang yang pernah bicara tentang kualitas ya, sebenarnya kan kalibrasi adalah bagian dari menjamin kualitas. Paling ukuran, kualitas hasil uji, kualitas layanan kesehatan, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Maka saya sangat, kebetulan saja, saya mungkin lebih lama dari Pak Danang yang mengikuti betul, hal-hal semacam ini ya. Jadi saya tahun 2000-an itu sudah memang jadi trainer ya. Jadi bahkan banyak industri yang sudah mengambil kita, seperti semen Gresik. PCB dan sebagainya ya, banyak sekali di Jawa Timur itu sudah dengan kita semua. Nah, tapi ini saya lihat di perkembangan di industri ini juga menurun kepeduliannya. Bahkan kita pernah kerjasama dengan lembaga pendidikan meteorologi yang di Bandung itu bahwa kita PCB. Pernah satu, enggak Pak yang di mana itu? Di daerah Cianjuang itu ya, yang lembaga pendidikannya itu.
Jalan Cianjuang. Ada kampusnya lah di situ. Bahkan dulu kan yang melakukan kerjasama dengan D3 kita, D3 instrumentasi itu. Nah itu waktu kita ke sana dan kita semacam apa ya, saling menimba ilmu lah, bahwa di dalam kegiatan industri untuk penjaminan alat ukur, kalibrasi dan sebagainya, ini sebenarnya ada semacam polisinya, ada semacam dewan pengawasnya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang ya meter-meter yang di publik lah, seperti meter bensin dan sebagainya, kadang-kadang kan di apa ya, di jam ya, di jam dari istilahnya di dari ruang tertentu tapi wireless gitu, sehingga kegiatan metering ini bisa dimanipulasi begitu. Nah, ini sampai ketahuan sebenarnya, karena memang orang-orang yang terlibat di dalam penjaminan di Departemen Perindustrian ini punya tenaga ahli gitu. Nah, sebenarnya tahu itu. Jadi dan memang dia tegakkan itu, tapi kan ya tahu sendirilah di tempat kita ini memang oknum-oknum kan ada ya, selalu ada. Jadi selalu mencari kesempatan. Nah, ini saya juga apa ya? Ya memang pendidikan tidak hanya jujur dalam pengertian sertifikasinya ataupun istilahnya ijazahnya, tapi juga kita juga perlu jujur di dalam pelaksanaan gitu. Jadi memang ini ayatnya kan jelas itu, celakalah orang yang curang gitu ya. Ya jadi ini anu-anu banget gitu di negeri kita ini. Mungkin katanya Gus Dur itu ya. Mungkin karena orang Indonesia ini sudah tahu cara tobatnya itu. Jadi apa? Dia berani melanggar begitu. Kan tahu nanti kalau tobat gimana, kan sudah tahu, jadi berani melanggar. Nah ini saya memang punya keprihatinan ya yang luar biasa terhadap awareness dari berbagai pihak agar memang ini menjadi tanggung jawab kita semua. Untuk apa? Ya untuk memposisikan bahwa ini memang jaminan mutu ini itu adalah akan mengangkat harkat dan martabat bangsa kita. Bukan hanya cuma gagah-gagahan, loh. Kita ini kan bergaul dengan masyarakat dunia, masyarakat internasional. Betul, Pak. Misalnya kalau ada orang bertanya, ngapain berobat aja ke Malaysia begitu? Ya karena memang di sana jaminan mutunya lebih tinggi. Mutunya bagus. Iya, itu. Jadi kita tidak akan bisa apa istilahnya membohongi sebuah quality, Pak ya, istilahnya. Kualitas itu nggak bisa dibohongi. Jadi akan masyarakat yang punya informasi dengan terbuka ini itu akan tahu semua gitu. Tahu semua mana memang yang berkualitas dan yang belum gitu. Tidak bisa dipaksakan itu. Nah, jadi ya saya kira Pak Danang ini ya juga termasuk ini apa ya, pejuang gitu. Pahlawan-pahlawan di bidang measurement. Karena kalau tidak ada seperti ini ya siapa lagi gitu. Jadi teman-teman menurut saya teman-teman yang memang kadang-kadang kurang dapat penghargaan yang seperti orang-orang lain misalnya, seperti orang-orang hukum dan sebagainya. Kita ini sebenarnya adalah pahlawan-pahlawan yang apa? Yang menegakkan kalimat Allah tadi. Bahkan ya kita ini adalah agen-agen itu gitu. Jadi tidak usah merasa berkecil hati di dalam posisi ini. Kita ini adalah pekerja dunia akhirat gitu. Bahkan mungkin malaikat sudah mencatat kita sebagai agennya di sini. Nah, itu. Mungkin tadi ada yang lain, Pak. Itu loh, apa masalah kalibrasi, rekalibrasi. Rekalibrasi itu memang kan sudah ditetapkan biasanya schedule-nya berdasarkan waktu. Nah, jadi waktu 1 tahun misalnya. Tetapi ketika frekuensinya itu lebih untuk pemakaian rata-rata 1 tahun, bisa jadi ini dipercepat gitu, misalnya 6 bulan, karena memang mungkin biasanya ordernya setahun itu berapa, 300, sekarang ini kok 6 bulan sudah 600, maka nah itulah ada fleksibilitas seperti kita memaintain kendaraan kita. Kalau kita ini punya motor dibawa ke bengkel itu kan mestinya ini 3 bulan gitu, tapi karena dipakai sangat padat 1,5 bulan sudah kilometernya sudah sekian, maka nah, itu yang mana yang lebih dulu. Nah, seperti itu sebenarnya. Ini ada kaitannya dengan sebenarnya keandalan. Jadi, kalau dikaitkan dengan laboratorium saya, itu ada hitungannya itu. Jadi, bukan
apa, mau suka-suka ini 6 bulan, 8 bulan bukan, ada hubungannya karena ada failure rate nanti. Failure rate itu bisa di apa ya, istilahnya bisa di dikejar dari kinerja atau catatan-catatan data yang bisa dihasilkan oleh sebuah measure tadi, sebuah alat ukur ya, yang akhirnya bisa diolah gitu. Nah, jadi ini bukan masalah apa matap ini harus 6 bulan, 7 bulan tidak, tapi sebenarnya ada kaitannya namanya lambda atau failure rate tadi. Dan failure rate itu bisa dibuktikan secara teknis dengan merekam sekuen data. Nah, sekuen data nanti bisa diolah dengan control chart. Control chart itu nanti ada yang namanya center of limit, kemudian upper control, lower control, kemudian ditetapkan di situ sehingga ada angka namanya misalnya toleransinya berapa sigma gitu. Nah, ke sana. Ini secara teknis itu bisa dibuktikan, bukan hanya main-main, istilahnya main hukum, tidak. Tapi semua orang teknik bisa membuktikan itu. Ya, barangkali itu dulu Pak Danang, kalau ada yang mau disampaikan atau diskusi yang lagi, monggo silakan. Baik, ya mungkin menambahi. Gimana, Pak? Monggo dilanjutkan dulu, Pak. Menambahi Pak Ali tadi, benar Pak, itu ada hitungannya namanya interval check, Pak. Check antara ada LWL, UAL, LAL, Pak. Upper action limit, warning action limit dan sebagainya itu, Pak. Memang ada hitungannya. Kalau yang masuk dalam rentang itu 2 to, Pak, atau 3 to yang sudah hati-hati. Itu memang itu, Pak, ada, Pak. Di ya. 17.025 jelas banget, Pak, itu harus dilakukan, ya. Pak. Ya. Benar, Pak. Mungkin ada lagi ya ini ya masalah lagi, lampu operasi ini, ya, Pak ya. Ini terkait lampu operasi, Pak, nggih. Baik, anu dulu, Pak. SWD sama MWD. SWD sama MWD untuk fisioterapi. Terus terang, alat dua itu belum ada, Pak. Alat dua itu belum ada. Alat dua itu belum bisa dikalibrasi sebetulnya. Yang hanya bisa kalau nggak salah dulu itu BPFK Jakarta. Tapi sekarang kelihatannya nggak bisa lagi, Pak. Yang SWD sama MWD. Terusan kalau lampu operasi mungkin bisa saya selip, Pak. Ini dari Pak Faisal, Pak, yang bawah. Jadi kalau lampu operasi sebetulnya ini, Pak, saya punya standarnya ISO IEC 60601214 ya. 241 2 tahun 2000. Jadi judulnya Particular Requirement for the Safety for Surgical Luminaires and Illuminaires for Diagnosis. Jadi untuk surgical lamp, Pak ya, lampu operasi. Jadi ada semua ini, Pak. Ada semua. Silakan nanti kalau yang pengen langsung chat atau gimana ini, Pak? Ya, monggo langsung ke Pak Danang atau ke Pak Iwan mungkin ya. Yeah. Nanti kalau kita bisa berkomunikasi dua arah begitu. Bisa langsung ke Pak Danang atau ke Pak Iwan nanti. Sampai berapa ngambil datanya dan sebagainya. Ngambil datanya berapa senti. Tapi tadi berapa kali dilakukan ya? Satu kali satu tahun. Sesuai Permenkes 54. Terusan, apa dilanjut, Pak? Ini banyak banget, Pak. Iya, monggo. Oh, nggak apa-apa, Pak. Lanjut saja. Dari Faisal Sadam, kalau nggak salah, ini mahasiswa saya, nih, Pak. Jadi, tapi sudah lulus ya, Pak? Sudah lulus. Iya. Pak Danang, saya mau tanya, apakah batas toleransi pengukuran setiap perusahaan kalibrasi berbeda-beda? Kalau untuk standar nasionalnya itu batas minimum maksimalnya berapa? Jadi gini, ada Juknis yang menyebutkan bahwa ada toleransi kalibrasi itu di 54, tidak bisa lab itu adjustment sendiri-sendiri. 54 sudah jelas. Kalau pengen nanti saya kirimin. Ada, Pak, ini, Pak, di 54 setiap alat ada. Jadi untuk toleransinya. Terusan Ikhwani AMTE, oh sudah. Jadi yang diukur memang lux meter atau intensitas cahayanya. Tadi dibantu dijawab pengembangan sumber daya kementerian bahwa Kementerian Perdagangan. Ini apa ini? Enggak tahu saya, Pak. Benar, Pak Danang. Indonesia kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Ya, pakat ini, Pak.
dengan Pak Zen ya. Ada oknum petugas lab kalibrasi yang curang tidak melakukan tindakan sesuai SOP, hanya ditempel ini Pak, yang tadi dibilang Pak Ali, memang Indonesia masih banyak Pak yang seperti itu Pak. Ya terus terang ini masalah integritas ya Pak Ali ya, kalau hanya nempel aja. Kalau saya sama teman-teman di PTSKN, saya ibaratkan gini, coba bayangin kalau Anda ke rumah sakit, Anda nempel aja. Yang ke rumah sakit kebetulan itu saudara Anda atau rela, bukan apa ya, saudara Anda. Mungkin ibu Anda atau bapak Anda. Anda nangis enggak? Itu Pak. Jadi mungkin kejujuran itu harus di tetap dipupuk Pak. Jadi kita harus memupuk mereka seperti itu Pak. Mungkin itu Pak. Ada yang terakhir Pak Danang mau menanyakan jika hasil kalibrasi yang mepet dari toleransi metode fasiasi baiknya bagaimana? Hasil kalibrasi yang mepet dari toleransi. Kalau mepet mah enggak masalah Pak. Yang penting tidak outlier, tidak melebihi ambang batas ini. Rina Sahida ya. Ibu ya ini ya. Bu Rina Sahida. Kalau mepet enggak masalah, tapi ya memang mepet itu harus ditelaah. Apakah alat kalibrasinya yang bermasalah? Kalau kemarin Pak Ali itu menyebutkan bahwa kita harus negatif thinking sama alat kalibrasi, nggak Pak Ali? Saya sepakat Pak. Tidak alat yang diukur dulu unit under testnya. Jadi alat kalibrasinya harus ditelaah dulu, ditanyakan boleh. Semama contoh kalibrasinya sudah masa aktifnya habis nggak dan sebagainya. Bagaimana perawatan alat? Alat kalibrasinya, apakah yang kalibrasi itu kompeten atau tidak? Kan bisa saja yang kalibrasi itu dioper ke orang lain dan sebagainya, bukan orangnya sendiri yang memegang alat kalibrasi tersebut gitu. Mungkin ada tambahan Pak Ali masalah ini Pak? Baik Pak Danang, ini Mas Pak Faisal Sadam ya. Pak Faisal Sadam itu pertanyaannya, apakah batas toleransi pengukuran setiap perusahaan kalibrasi berbeda-beda? Kalau untuk standar nasionalnya itu batas minimum dan maksimumnya mulai toleransi pengukurannya berapa? Nah, ini kebetulan saja kemarin saya juga sudah melakukan FGD ya. Judulnya adalah jaminan mutu untuk kalibrasi untuk sebagai jaminan mutu. Nah, jadi istilah toleransi itu sebenarnya adalah istilah yang dikeluarkan oleh manajer mutu untuk menghasilkan sebuah produk, misalnya produk itu di set up produk massa, misalnya pabrik semen Tuban misalnya atau mana, menghasilkan bahwa produknya itu adalah 50 kg plus minus, misalnya plus minus 0,05 kg. Artinya hanya boleh 5/100 kan itu. Nah, ketika kita ingin menjamin toleransi 0,05 atau 5/100 itu, maka toleransi itu sebenarnya dikontribusi oleh dua hal. Yang pertama dikontribusi oleh apa yang disebut dengan koreksi. Koreksi itu adalah pembacaan standar dibandingkan pembacaan kalibrasi, pembacaan tes ya. Yang kedua itu dikontribusi oleh asetente. Asetente itu dikontribusi oleh banyak hal, mulai dari pengukuran data berulang, kemudian juga sifat-sifat statik dari alat ukur, akurasi, resolusi, span, termasuk faktor-faktor lingkungan gitu. Nah, jadi kalau kita menyampaikan ini toleransi itu adalah sebenarnya adalah quality yang ditetapkan oleh manajer mutu. Nah, itu dikaitkan dengan kemampuan bagaimana dia mengukur, bagaimana dia mengontrol sebuah produk sehingga angka itu bisa dijamin. Satu contoh misalnya, kalau di Amerika itu ada perusahaan-perusahaan raksasa ya seperti GE, kemudian seperti Boeing itu menerapkan Six Sigma namanya, 6 Sigma. Nah, 6 Sigma itu hasil pengukuran itu dia garansi sampai punya kesalahan hanya 14 per juta. Artinya 6 digit di belakang koma itu hanya 14, itu maksimum gitu. Nah, jadi kembali lagi Pak Faisal Sadam, bahwa ini yang Bapak sampaikan ini mungkin secara standar ini perlu diluruskan dulu lah.
apa itu yang namanya toleransi, apa itu namanya uncertainty, apa itu namanya error, apa itu ketidakpastian tipe A dan seterusnya, sehingga nanti statement ini menjadi apa ya clear gitu. Atau barangkali yang Bapak maksud di sini ini adalah uncertainty begitu. Ya, apakah batas toleransi ya itu. Jadi istilah toleransi dengan uncertainty itu berbeda. Mungkin ini pertanyaannya karena dengan kalibrasi apakah berapa batas uncertainty kan begitu. Kelihatannya ini begitu. Jadi pertanyaannya itu kelihatannya begitu, bukan pada toleransinya sendiri. Karena sekali lagi bahwa apa? Di sini kita ngomong error, ngomong akurasi, ngomong dan sebagainya itu harus standar gitu. Sehingga bahasa kita menjadi sesuatu yang clear gitu. Kalau uncertainty misalnya, uncertainty itu sebenarnya adalah untuk nilai-nilai tertentu itu sudah dibatasi. Kalau alat-alat ukurnya tersier misalnya ya, itu tingkat kepercayaannya mungkin 95% kan gitu. Kemudian juga boleh 2% kan gitu. Tersier itu adalah tingkat 4. Alat tingkat 4 itu adalah alat yang digunakan di lapangan oleh para operator gitu. Nah, jadi tergantung levelnya. Misalnya orang jualan gula ya, beda dengan orang jualan yang ngeracik obat itu gitu misalnya. Karena obat itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan misalnya. Tapi kalau timbangan itu hanya untuk sekedar nimbang gula ya tentunya tidak begitu tinggi diperlukan untuk sebuah proses bisnis misalnya. Nah, itu kira-kira begitu Pak Danang, saya menanggapi Pak Faisal Sadam. Ya Pak, mungkin ada tambahan yang itu, tapi kalau untuk apa namanya toleransi jelas itu sudah ada juknisnya Pak di 54 Pak, komplit Pak. Ada 300 lembar Pak, per alat Pak. Jadi per alat itu memang beda-beda Pak. Kalau internasionalnya ya, kita semuanya SRI Pak. Tapi SRI itu umum banget Pak, umum banget. Tapi ya, sudah ada 54 kita ngikutin itu. Nah itu kalau setuju. Betul Pak. Kalau jadi Pak, yang disampaikan Pak Danang itu kebetulan saja memang yang diikuti ya, oleh kes kita. Dan alat-alat ini kan penjamin mutunya kan Menteri Kesehatan gitu. Benar Pak. Benar Pak. Jadi, kita ngikut aja Pak. Indonesia, khusus di Indonesia. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi bukan hanya masalah nasional, masalah-masalah jaminan mutu secara umum itu seperti benar Pak. Itu. Ya. Masih ada mungkin Pak itu sih Pak Arief Joko ya. Apakah aspek suhu, kelembapan, dan tegangan listrik setiap ruang pelayanan kesehatan mempengaruhi output hasil pengukuran, ujian, dan kalibrasi alat kesehatan, pedoman standar teknisnya apa? Barangkali Pak Danang mau menjawab dulu. Baik, mungkin saya jawab dulu. Jadi, sebetulnya aspek suhu, kelembapan, dan tegangan listrik untuk ring kegiatan kalibrasi itu sebetulnya longgar. Kalau nggak salah antara berapa namanya 10 derajat sampai 40 derajat boleh untuk sphygmomanometer. Kalau nggak salah. Nah, terusan yang penting itu tegangan listrik. Kalau memang ada hubungannya sama keselamatan listrik, ini sangat penting. Apalagi untuk lonjakan listriknya, itu kan ada ambang batasnya. 220 plus minus 10% kalau nggak salah di IEC yang baru, 62353. Nah, terusan yang paling utama lagi ada groundingnya, Pak. Kalau nggak ada groundingnya, berarti alat kesehatan itu dianggap ya tidak aman, Pak. Jadi selama ada kebocoran arus, dia langsung ke apa namanya, langsung ke pasien. Jadi tidak dilarikan ke groundingnya tersebut. Jadi kalau protective earth yang diizinkan, kalau pakai IEC yang baru itu 0,3 ohm, Pak. Mungkin itu. Jadi sangat sangat penting. Untuk pedoman standar, teknisnya di 54. Di 54 jelas. Jelas banget. Nanti saya kirim, Mas Joko, Mas Arief. Monggo Pak Ali mungkin ada tambahan masalah ini Pak Ali. Ya, saya sependapat dengan Pak Danang. Jadi memang safety ya, safety itu ada standarnya. Jadi kalau kita berbicara ketika kita hanya menggunakan dua kabel itu sudah pasti tidak
tidak bermutu untuk kalibrasi ya. Makanya karena sudah groundingnya pasti itu. Timbangan-timbangan yang apa? Yang mungkin tidak kelasnya tidak tinggi pun itu sudah kelihatan bahwa ya, itu persyaratan. Saya kira persyaratan itu bukan hanya safety-nya saja sebenarnya, tapi adalah quality juga. Jadi kenapa orang Barat kok membuat seperti itu? Di samping safety juga quality. Jadi quality-nya akan terjamin. Dan itu memang ada batas-batasnya, nilai-nilainya untuk beberapa peralatan yang ada. Harus bocor. Kebetulan saya pernah melakukan uji peralatan listrik ya. Nah, itu salah satu adalah ada uji kebocoran arus gitu. Nah, jadi apa? Current linkage test-nya itu ada. Kebetulan tulisan saya ini publish di jurnal ya di Jepang kebetulan. Jadi dulu saya pernah ngetes apa? Kulkas itu. Nah, itu ada. Jadi batasnya berapa begitu. Nah, ini sudah agak lama kebetulan sih sama mahasiswa juga gitu. Tapi waktu itu ada tiga publikasi, tiga hasil karya itu bisa saya publish di luar negeri. Sampai sekarang banyak yang ini yang merefer gitu. Judulnya adalah linkage test itu untuk refrigerant. Begitu Pak Danang kira-kira. Siap, Bapak. Masih ada? Ini Pak, yang di atasnya. Dari Bu Dewi Mayangsari. Bu Dewi. Yang kalau hasil kalibrasinya, hasil kalibrasi sebagian hasil tidak layak, tetapi sebagian hasilnya layak pakai. Itu bagaimana hasil akhirnya? Sebetulnya nggak ada hasil akhir itu layak dan tidak gitu kan. Kalau hasil pertama hasilnya layak dan hasilnya tidak layak itu nggak ada. Itu sebetulnya nanti ada scoring. Jadi contoh yang saya contohkan di meter saya tadi itu untuk kalibrasi di Speakmo, seumpama leak-nya nggak layak satu titik gitu kan, mungkin scoring gitu. Jadi apapun keadaannya yang ditampilkan di sertifikat terakhir layak dan tidak. Tapi tidak ada, oh yang sebagian layak, sebagian tidak. Itu scoring. Itu scoring itu juknisnya di 5-4 lagi, Pak. Itu, Pak. Ada semua, Pak. Komplit. Ya. Berapa persen, ya, berapa itu persen. Istilahnya kita itu biasanya namanya adalah out of scope. Gitu. Jadi scope. Memang karena dia sudah tidak punya kemampuan lagi untuk bekerja di range yang kita garansi, maka kita anggap itu sudah tidak layak lagi bisa digunakan di kegiatan itu. Jadi harus apa ya, ada satu meter yang baru lah. Gitu. Betul, betul, Pak. Inggih Pak, begitu Pak. Siap. Waktu masih 5 menit ini, kalau apa pertanyaan tidak ada yang tambah. Terakhir, Pak. Ini dari Pak Faisal itu, yang terakhir. Pak Faisal. Ini untuk Pak Danang ini, X-ray Pak. Hai. Saya mau nanya lagi Pak, Faisal, mahasiswa saya. Untuk masalah UGAS, kebetulan perizinan X-ray mobil di RS sudah habis dan baru saja dilakukan UGAS. Untuk melakukan perpanjangan perizinan itu biasanya dilakukan oleh RS atau perusahaan yang melakukan UGAS-nya ya Pak, matur nuwun. Nah, ini kalau memang rumah sakit kebingungan ya pasti ada pihak ketiga Pak yang mau bantu gitu Pak. Boleh aja Pak, tapi seyogianya jangan Pak, biar bisa sendiri Pak, harus mandiri. Faisal ya. Ada syarat-syaratnya semua kok. Di Perka Bapeten, Perka Bapeten. Nanti bisa saya share, Pak, Perka Bapetennya, Pak. Mungkin itu, Pak. Iya, Pak Danang. Mungkin kalau pertanyaannya sudah dirasa cukup. Ya, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Danang telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk kita semua sehingga kita bisa saling share untuk masalah-masalah kalibrasi terutama di bidang alkes ya. Jadi ya, saya di Teknik Fisika sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian juga Pak Iwan telah membantu saya sebagai apa? Koordinator teknis pelaksanaan ini
Ya, juga si Saudara Selin telah menjadi moderator acara ini sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Untuk semua peserta, sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya. Mudah-mudahan kalau ada kata yang khilaf dari saya juga saya mohon maaf. Saya hanya bisa membantu itu dan saya ingin sekali lagi memberikan kontribusi sebisa mungkin untuk masyarakat. Dan ini Pak Danang telah memberikan respon yang luar biasa menurut saya. Nah, begitu Pak Danang, sebelum saya tutup, nanti saya waktu akan saya kembalikan kepada Mbak Selin ya. Atau Pak Danang ngasih pesan dulu sebelum disampaikan Mbak Selin, tapi saya akan serahkan dulu ke Mbak Selin, tinggal nunggu Pak Danang. Monggo Pak Danang. Baik, terima kasih Pak Ali. Mungkin pesan saya satu Pak, jaminan mutu nomor satu, kejujuran paling utama Pak. Ya. Top itu. Terima kasih Pak Ali, Pak Danang. Sama-sama atas Pak materinya yang luar biasa. Tertun, Pak Ali. Ya baik. Dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh peserta dan pemateri, maka berakhir pula acara webinar pada pagi hari ini. Karena tadi di awal acara kita sudah memulai acara ini dengan doa, maka ada baiknya apabila kita juga akhiri acara ini dengan doa. Baik, berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ali, Pak Danang juga. Terima kasih Pak Ali. Juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta yang telah menyempatkan hadir dalam kesempatan kali ini. Semoga webinar kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama webinar berlangsung. Saya Salin selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ali. Sama-sama Pak Dana, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kepada seluruh peserta sebelum meninggalkan webinar kali ini untuk mengisi presensi yang telah linknya dikirim melalui chat. Juga untuk materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Danang juga dapat diunduh di link yang telah dikirim di chat Zoom, room chat Zoom ini. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah selesai. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih. Jangan lupa untuk peserta untuk mengisi presensi di intip.in presensi webinar DTF. Dan juga untuk yang bertanya materi yang telah disampaikan oleh Pak Danang juga bisa diunduh pada link intip.in/materi Pak Danang. Terima kasih.